Yo kenapa ya? Pusing bang. Apa gimana? Persiapannya Pit. Persiapannya. Kita bakal batai bancai. Match kedua lu sekarang gimana nih? Udah. Kasih si A. Biasa aja. Hey, Pit. Karena sekarang ada Diren nih di sana. Ah. Dari season kemarin kan pengen lawan Diren, gimana nih kata-kata untuk Diren? Kata-kata hari ini buat Diren. Lu makan durian aja. Enggak, good luck Evan aja lah. Kangen ya? Meledak kuping gua. Tapi tujuannya bukan itu. Tujuannya pokoknya menang, mengkudeta para raja. Pokoknya di akhir pertandingan cuma ada satu kalimat. The king has fallen. Raja udah runtuh, kita berhasil kudeta, oke? Okay? Jadi gua minta hari ini kita lebih fokus aja dan menjemput kemenangan pertama kita, oke? Okay? Oke. Okay. Semangat ya. Semangat. Okay. 1 2 3. Hati-hati Nathan aja ya, langsung yeah. Burst aja. Aman. Gue langsung ulti kok. Gue ke Nathan. Flicker ya? Di gue ya. Oke. Okay. Franco. Udah ulti edit ya. Gue ke Nathan, Nathan okay. Flicker, Nathan. Defend dulu guys. Bisa ke Nathan. Gue coba ulti. Anjir, kuat banget ya. Nice, okay, kuat banget bang. Kayak sebelumnya, ya anggaplah tadi pemanasan ya, reset lagi aja. Jangan terlalu dipikirin, jadiin pembelajaran aja. Pokoknya selamanya semua yang udah kita lalui di scrim tuh pasti kejadian juga kalau di turnamen. Jadi harus pede aja, anggapnya scrim itu cuek aja sih, sama-sama aja soalnya, gak ada bedanya. Ya yang penting kalian aja fokus gitu, saling ngingetin satu sama lain. Kalau misalkan tadi bingung yang planning masuk-masuk jungle siapa, ya udah saling ngingetin aja. Go! 1, 2, 3! Dream Rebellion! Guys. Ya. Kasih aja. Dalaman. Konsil ya. Buff Raja skill 1. Ya. Ini edit kalau mau. Mau edit galian gua ya. Lihat gua. Wah, di dot shot. Di skill gua masih ada. Mana. Enggak apa-apa di sana ya, guys. Lord dulu. Lihat Micha dong. Nih gua ulti nih. Ya. Gua ulti tengah. Bisa backup. Bonang semua tuh dia. Pelan-pelan. Fighting. Mita ya masuk. Lagi guys, majuin. Rora mati tuh. Nathana juga low. Flicker Nathan. Yang depan dulu, yang depan dulu. Ulti Nathana. Wah, ini bos. Gimana match malam ini? Let's go. Oke, udah ya. Ini kita hari match ketiga lawan Liquid. Ya ekspektasinya selalu menang lah, setiap pertandingan ekspektasi pasti selalu menang. Pengennya juga kita menang, kita udah usaha segala macam, udah nyiapin segala macam, semuanya udah kita lakuin lah. Tinggal eksekusinya aja gimana. Gua cuma minta kalian tuh fokus, percaya satu sama lain, mainnya jangan bengong. Kayak fokus aja kayak yang biasa dilakuin pas stream kemarin. Kemarin mainnya bagus banget, fokus segala macam. Gua yakin juga kalau misalnya kita mainnya kayak biasa ya, normal, gak aneh-aneh, nggak ngelamun apa segala macam, harusnya menang sih, aman aja. Oke, udah ya. Fokus. Aman. Let's go. 1, 2, 3. Dream Rebellion! Ulti gue 25. Ulti gue. Dia mau coba mid ya, matas. Bawa juga jalan ya. Ya di atas spell lah. Gue coba depanin. Wave masuk dominion. Ente bro. Nice try. Gak bisa kapan-kapan. Gak bisa sih? Enggak, tadi lu lihat yang pas di gua masukin TT2 deh. Setengah gua langsung, ya gak yuk? Dari TT1 gak bisa ngapa-ngapain ya? Oke, Chef. Game 1 ya kayak biasa rada ini. Agak kurang baik tadi. Ya, gua pede sih game kedua bakal lebih baik, bakal bisa dapat kemenangan.
asal lebih fokus aja. Tadi udah bagus mainnya, cuman ya beberapa mungkin masih ada yang miss ya, kayak yang tadi taruh satu. Cuman sekarang gue minta kalian lebih bagus lagi aja, lebih disiplin, lebih saling ngingetin aja. Kayak tadi kan Rio kayak gak sadar gitu loh, saling ngingetin aja yang lain. Ayo guys, sumpah mereka ngeremehin kita sih. Let's go. Satu, dua, tiga. Dream Radio. Bisa balik kata PK. PK, PK, PK. Edit gak ada spell. Masuk joinnya. Ulti Terish ya. Agak kiting. Gue kena stun, MMM mukulin gue. Pohon dia. Lordnya guys. Ya, defend dulu ya. MMM mukulin Lupit. Aman. Conceal. MMM mukulinnya. Low semua dia. Ya, low semua dia. Bisa? Bisa lagi. Low semua dia. Apakah? Tembang. Bisa.